teman-teman, kembali lagi di channel Lepans Pelukis. Jangan lupa subscribe karena kalian gak bakal rugi subscribe channel ini. Kali ini kita akan menggambar gelas, teman-teman, gelas untuk party yang berbentuk persegi, yang berbentuk segitiga, teman-teman. Atasnya untuk tempat minumannya berbentuk seperti segitiga, teman-teman. Kita buat dari atas, setelah itu kita buat ke bawah garis lurus, teman-teman. Setelah itu kita buat di bawahnya, kita buat apa namanya, tempat penyeimbangan gelasnya, teman-teman. Kita buat seperti di video, teman-teman. Kerja aja tutorialnya, dijamin gak bakal rugi, teman-teman. Jamin berhasil. Kita buat goresan-goresan. Setelah itu seperti biasa kita tebali, teman-teman. Kita tebali. Kita menebali agar semua rata, teman-teman. Kita tebali pelan-pelan saja agar ketebalannya semua rata, teman-teman. Kita tebali pelan-pelan saja. Kita tebali, teman-teman. Setelah itu kita tebali berbentuk tempat minumannya, kita tebali. Tebali, teman-teman. Mudah sekali untuk menggambar, teman-teman. Di channel ini berisi tentang tutorial seputar menggambar, teman-teman. Kalau kalian suka menggambar, kalian gak bakal rugi untuk subscribe channel ini, teman-teman. Setelah itu kita tebali juga di dalamnya tuh, kita tebali garisnya satu. Setelah itu tinggal kalian warnai sesuai kesukaan kalian masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih.